Ah, teman-teman, Sutiah dengan baju baru sesuai permintaan bulan lalu ya. Biru, biru kuning. Ayo no tiketik. Ada birunya, ada kuning. Tas karo aku nanti. Ngomong apa kowe, Cak? Mbah Karyono. Mbah. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Pagi ini Sinaurep akan kembali datang ke Kenduruan Tuban. Menengok Mbak Sutiah dan keluarga Mbak Supiantun. Sesuai janji kita dulu bahwa kita akan datang lagi setelah Lebaran. Memenuhi permintaan Mbak Sutiah yaitu membawakan baju atasan bawahan warna biru kuning. Alhamdulillah kemarin Mbak ini sudah nemu. Sudah ketemu dan banyak titipan yang harus kita sampaikan kepada Mbah Supiatu. Ada nama amplop karena dari enam yang berbeda dan ada sembako banyak yang akan kita bawa ya. Mudah-mudahan apa yang Sinaurep dan teman-teman lakukan untuk Mbah Supiatu membuat beliau semakin kuat, semakin tegar untuk mendampingi kedua putra-putrinya yang mengalami gangguan jiwa ya. Kita bawa semua ke dalam mobil yuk, barang-barangnya. Banyak sembako. Ayo kak. Aduh. Beras. Banyak sekali. Karena memang titipannya banyak banget. Ada baju juga, baju layak pakai buat ibunya Mbak Sutiah. Kita berangkat ke Tuban. Mudah-mudahan aman, nyaman, selamat semuanya. Teman-teman, sampai akhirnya kita. 3 jam. Kita akan mengantarkan barang ke sana. Gak usah dulu, Kak. Ini sih ya. Orang kita boleh lagi. Kita ambil lagi masih. Assalamualaikum. Sugeng Riyadi. Panjang umur. Kira selamat karo aku. Piye kabarmu, Dik? Mbah Karyono. Aduh Mbah Karyono wae lecah. Weh, ditutupi. Ditutupi. Wah, ditutup. Alhamdulillah teman-teman akhirnya kita sampai di rumah Mbah Supiatun nggih. Pripun kabare, Bu? Nggih, sae ngoten iki. Nah, nyepake mboten sekeca dibanting di talon-talon nggih. Bu nuwun sewu. Ada oleh-oleh buat jenengan. Iki berase ana ndok, kena sembarang dikah pokoknya. Mana mana. Ini nane kan kayak nyuwun roti mbak aku bolusan. Bu nuwun sewu ngapunten. Ini ada oleh-oleh buat panjenengan dari kami Sinaurep dan teman-temannya. Teman-teman Sinaurep itu ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Lah niki nuwun sewu. Kemarin ada salah satu sahabat kami saya ngeterke baju. Ini baju kangge jenengan dari teman saking Kudus. Niki baju layak pakai kangge jenengan. Nggih, salin. Telur. Ini aja telur juga. Niki wonten beras selawe kilo. Engko sik iki ana mie sarimi sak kerdus. Niki ana jajan. Nah, sik engko sik tapi engko sik setia. Iki baju sesuai permintaanmu. Iki baju. Baju kanggo ibu. Kanggo ibu.
roh wis drone lo buka. Oh, buka no yo wis. Ora ora nek dipek yo wis. Nggih, ndak apa-apa. Nah, iki delok. Iki baju kanggo ibu nek sawah, kanggo ibu nek ngarit. Ya. Aja mbok jaluk. Ora. Sembarang dienggah isine. Ndak mbok kowo. Memenuhi keinginan Sutia. Sutia penasaran pengen ngerti iki barang apa. Saya tidak tahu ini barangnya apa karena ini adalah salah satu sahabat Sinaurip datang ke rumah tadi. Bu Eni ini titip buat Bu Supiatun. Ben iso dinggo salin. Ngerti ya Sutia. Tapi yang ini sehat ini. Niku nomor 3. Nakal lo ben nalak beti syarat-syarat. Eh? Di syarat tulis. Nah, iki salin kanggo ibu ya. Wes ngene tok. Wes ya. Ora usah dibuka ya. Ora, wes rubuke ilang nggo ndung. Wes sak tayake kowe tayake engko, engko tayake dhewe. Ha. Nggih Bu nggih. Amit on 1000. Ha, sik. Nek iki kangge jenengan. Nggih Bu nggih, niki kanggo jenengan. Iki sarung kanggo sulis. Ah, Lis, sarungan aku iki Lis. Aja nganggo iku Lis. Sarung buat sulis. Entak kemulo Lis. Ojo kono Lis. Ya. Iki kaose kanggo sulis, kaos sulis. Kose. Ah, ini. Aku pengen reti iki kok mbokku. Pas opo ora? Kose. Tak copot gelangmu sik kabeh. Dicopot ta, Sayu. Ora kabeh. Hah? Emo. Dicopot ta ben ketok ayu. Loro. Jajal ya aku ke Peter Tigo ya. Tigo sih, tigo sih. Tigo. Biru. Ini kan Mbak Karyan Mare ini ben. Suli. Suli. Ya, nak? Bici. Sesuai permintaan dia, biru dengan kuning. Ya, toh? Ngisoran duran. Jajal sih, gue. Ngatuk ya? Tis. Tik, tik. Itu sebuah tadi. Astaga. Ngusik gue. Aku jelokin nih. Jelok ya? Orang-orang yang tak baik. Jajal tigo, yang ngatek duduk cayu. Nah, ini sedikit jajal sesan. Allah apa? Ini nggak boleh dilepas mereknya. Labelnya nggak boleh dilepas. Oke. Nah, pas ah, pas suara teh. Allah akbar. Teh, kata koi. Rasanya piye? Tukang baju anyar. Seneng orang? Seneng. Seneng. Terima kasih. Terima kasih, Bapak no. Tak kayak nopo ere. Oh, itu Ben Ayu ah. Ah, teman-teman, Sutia dengan baju baru sesuai permintaan bulan lalu ya. Biru, biru kuning. Ayu ora tiket. Tas karo aku nanti. Ngomong apa kowe, Cak? Mbah Karyono. Mbah. Kusing sapa meneh, Mbah? Mbah Karyono iku sapa? Aku Mbah Karyono. Heh? Heh? Iya ta? Aku Mbah Karyono ta? Heh? Iya. Iya. Ya, sekene jagong karena aku sih, buku sih apa-apa. Bu Piantun, okay. Ngapunten. Niki saya datang ke sini menyampaikan amanah titipane rencang-rencang kulo. Kangge jenengan sak keluarga. Nggih. Okay. Niki artone lumayan kathah. Nggih. Di wet-wet nggih. Krana kula dereng ngertos mbuh sok apan kula saged mriki mele. Mula dinggih kebutuhan jenengan dicukupke nggih. Nggih. Dinggo butuh sesuai kebutuhan nggih. Nggih. Niki titipan kemarin bahkan ada salah satu sahabat yang datang ke rumah di amplopi khusus titip buat keluarganya Mbak Sutia. Nah, sampai ana tulisane kagem ibuke Mbak Sutia. Oke, pun tampi 2 3 4 5 6. Kayak ibu kabeh ya, Ti. Kene njaluk apa ora? Njaluk. Njaluk sing sampe ten sik, Bu. Ayo aja sing cilik ah ya. Sing cilik iku tulisane kanggo ibu e. Kanggo ibu. Ana sakniki somato ora. Iki kanggo isor iki. Lah iya, ke somato ora. Eh, ketayek kok kene ae ya, sik ya. Apa jenenge? Duit. Iki sing ndrone apa? Ah, ono sini kita iki kok siji ae ya. Apa ndrone? Jerone ya duit. Iki nak sing iki apa? Iki jerone duit kabeh. Kok duit ngono? Heeh. Iki kok cilik. Aduh ya Allah mesti iki hamet 1000. Ah. Duit. Sing tak siji. Ya wes siji. Siji selembar. Yes. Siji ae ya. Nah, ya. Disimpen ya. Iya unine ndek. Matur nuwun. Nah, antar nuwun. Oke, Bu nggih. Niki sekali lagi saya berpesan, tinggu kebutuhan. Oke.
Okay. Tinggu mangan, tinggu kebutuhan sehari. Nek kepengin tuku mau apa? Sidi sera. Oke, monggo. Karena memang gini teman-teman, jenenge wong nek desa pengen duwe-duwe. Nggih. Pengen lihat TV ke tetangga. Dan dengan kondisinya seperti ini kan tetangga biasanya enggak nyaman. Enggak ada sedekah tips apa anak lanang iki? Nggih, kalih kula. Eh, yo wis lah. Di nganu ya Mas ya. Ben delok TV-mu gak ning tonggo ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan ke jenengan berkah kangge panjenengan dan berkah pada yang memberi. Matur nuwun, luar biasa banget. Terima kasih semua sahabat Cinta dimanapun Anda berada sudah meluangkan rezekinya untuk Mbah Supiatu dan keluarga. Ini loh rumahnya. Ya. Sudah pernah tahu semualah ya. Seperti oh ini. Omae rati jelek. Oke, spiye meneh. Eh kira disir aku ti, kira ti. Apa? Kek kangen aku rati. Loh, lambine tinggo ora. Kangen aku rati. Ora pipi. Ora kangen aku kowe. Ora pipi. Ide amat lu Pak, ini kangen. Ndelok ketok Mbah Karyono putune ta. Dek iku tak kok putune itu tadi apa ya? Dikira ta putu. Iku sapa? Apa ya? Sini Dek. Iki ora jajan tiket kamu lho, iku ora buah ti. Kayak menjelok apa tuh? Iya, cekali sehat. Kalau kena ikut turin ini paling ngake. Kutingnya deh. Iya, saya sabar ini. Tolong deh, tolong. Kunteng aja jalan. Oh, kunteng. Aku bukan kunteng deh. Keri. Nyalo ya, Yai Ker. Yai Ker. Yai Ker. Nama ini saya mas. Hai mas. Kita mari mas, mari mas. Kayak, kok aku tebuah. Lis, 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 Masa kaya nyale duit list ya? Kak. Ora. Lah ke mana? Bagi Sita. Yo. Eh? Sita yo. Mama. Maaf kowe. Apa kaya iki jajan niku? Jajan yang ini. Arepen niki. Monggo. Apa iku mau bolune? Bolu. Ono irisan. Bolu ya. Mau pake rembok ben buka dibuka. Aja dibuka. Iki ono umplue. Ono umplu. Ono gulane ti, ikuti model ora ti. Teman-teman senang banget melihat ekspresinya Sutia. Jadi dia itu senang nih lihat barangnya. Kau pengen ngerti dalamnya seperti apa? Ya mudah sendiri, tapi itu paten aku paten. Yeah. Nah, buka nawi sora. Enak buka nawi. Aja buka leh. Yo ora. Sendiri saya kepengen buat apa sendiri? Kita susu minyak beng beng. Beng beng. Buka. Pate, kue lah, beng, pecoklat, ya, oh, kita makan sama-sama. Teman-teman, baik dia ya, dia yang memberikan semuanya ke Ataya. Jadi kita beli mari makan, enak. Nggak, dia itu pengen juga aja. Pengen juga aja. Dia penasaran aja. Isinya apa? Itu panganan kafe deh. Nah, gue orang sedangnya maki makarono. Ya, waki. Kacang ada isinya, lotel-lotel tanah. Eh, waki. Iya. Tapi marono apa aku? Enggak. Ini aku bantuin apa? Waki-waki. Buka sih, Tok. Panganan tenan iku. Panganan sampean apa bentuk sekeri menange. Eh ngono. Kon mangan temok. Sekeri kon mangan mo. Siji loro telu sine mbok telu. Telu sicoan. Di ati iki. Sekeri siji. Kuwi siji. Ngono. Nek sing beras pinginane terus sih jarine. Tak sik utah. Wih. Memang belum sebulan kita kesini teman-teman. Suka nih, nopo niku jakat niku kulon sing gadani sampean kulon jarake. Eh ngono, tapi dimasak nanti dimasak malah kepetipangan kan. Boleh. Tapi nih misal luwe di dol ora apa-apa. Didol kok aku kadang kan dia malah tuku kono. Eh. Nah, kan ate beras mboten nate. Mboten nate nggih. Iki. Kok masuk sama Suti ap dikasih nah. Ya care banget loh dengan anak-anak. Dengan saudara. Jadi tadi ya Taya barusan dikasih ini ditanyain. Nah, entah. Awas ucul, lan-lan, lan-lan. Gak entek rong ada itu we. Ora apa-apa. Iku wae keblok. Ya Allah ya Rabbi. Oke.
sampean nggih senepen nawang mboten radi sekeca. Sampeyan ape tuku klambi rada dhuwit cer ilang. Jakete abang karo lepis ireng. Jaket abang mbek lepis ireng. Sok ben njaluk jaket abang karo lepis ireng. Njaluk tik bento ora. Tik bento ora kowe. Ora. Tik bento sing ndi? Nek kowe jenenge sapa? Suti A. Suti A. Nek tik bento iku sapa? Rara. Rara. Lah sing njaluk celana jinmu sapa? Jarene njaluk tukono njaluke we. Jalo no kono lepis ireng ambek jaket abang. Kaya ngene iku, sing digombae niku. Ora lepis ireng ambek jaket abang. Ora ya, ana apa? Nek lepis ngene iku, ireng ngene iku. Oh, gak, oh gak. Lepis ireng ambek jaket abang. Ya wis. Dongane aku duwe rezeki ya. Sok men tak teri ya. Heeh. Ya. Aku ora gowo. Tak sakar aku. Iki tak go sangu. Go sangu nek ndi? Go delok mergane Surabaya. Weh, apa nang Surabaya? Ya delok ngene Pak Karyono kae. Butuhnya cara jeneng etat, kulitnya ini suri. Yang punya nama Mbak Karyono sudah muncul deh. Gak nanya cara ini. Tahu ya karena pernah ada yang cerita ke saya, Suti A ini pernah tinggal di daerah Batangan itu, Neng Kuniran. Kok no, jaketnya apa? Mungkin di Kuniran itu sama Mbak Karyono, mungkin. Jenenge Tik Bento. Tik Bento. Lah jalu tuh kono, lepi sireng ambil jaket abang. Lah sok bentak kayak no sobo. Oh sandalnya lurus, gelangnya kono. Ya itu. Iki tak gowo kenalin lho. Jenjene iki sepatune ukurane piro? 150. Ora ana matane ngono iki mrono. Njaluk sing ana matane. Iku sepatu emas lho. Lha pe mbok pek wa? Gak ana. Gak apa-apa wis reget tok. Teman-teman, memang saya kalau kesetiaan di rumah tidak akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang lazim kita lakukan di jalanan. Ya sudahlah, dia di rumah menikmati harinya, biar dia bahagia dengan caranya. Dek, gelangmu jajal dilepas. Apa itu kan apa? Kok ada gelang? Kok ada gelang? Gelang emas, ah? Walau apa? Ini kayak arah tinggal, ini jidit tanganmu, piye? Ini nak tinggal, nak tinggal. Kue lo nak tinggal luka-luka, mak sicak-sicak. Teman-teman, ini loh. Sampah ini sampah dibawa ini kan dibawa apa ke dalam rumah oleh dia. Tapi dia anggap ini. Iya, maaf ya. Maaf. Ada astora. Kau kok kayak sawel lo gitu. Sawel, tak cekno ke sawel, ini sawel ya. Iya. Salinding. Sawel. Sawel itu apa lah? Sawel ya, secuil, secuilan gitu loh. Salinding. Sawel ya, sawel. Saijar. Sawel itu kayak sawel lu cara mriki iki. Saya disuruh ngasih ke apa ya? Nah, niku saijar. Niku saijar. Oh, sawel. Sawelnya sawel. Jejalo. Jejalo rasane iki. Oh, makan bersama kita. Enak, Dik. Kira, Dik. Wes aku ora usah. Kosong. Mboten. Menawi kosong sama. Mboten. Ibu bari. Mesu wae lah. Tak wel-wel. Ibu seneng ngasih. Kan? Enggak. Ini lagi ya? Gijil, Pak Wel. Sawel, Pak, harus, Pak. Sudah. Sawel, Pak. Kemaksaan, Sawel. Sawel. Sajar, Iki. Sawel, Iku. Cicuil. Dibagi. Dipatahin gitu tapi loh. Tapi, Nek, salin, Deng, Iku sajar, Nek, corok ini. Oh, karek sijinya ya, sawilan. Nah, mau dia. Jadi kita maamnya bareng-bareng dia. Sayang tidak ada akses obat ke mereka. Karena memang jauh banget rumahnya dengan rumah kita. Jadi rumah kita itu 3 jam lebih sampai sini. Jadi jauh banget. Itu belum kalau kena macet ya. Belum kayak tadi pembenahan jalan. Ya, kalau ada kondisi-kondisi tertentu di jalanan ya lebih lama lagi. Anaknya 6, 3 di luar kota. Di Jombang, di Magelang, sama di Jakarta. Okay. Sedoyone mboten nonton kabar ya teman-teman. Mboten menelpon tak. Oh nelpon. Aku gak bisa mulai menonton. Yang teng Jombang. Nggih. Okay. Sing teng Jakarta nggih nelpon. Nggih, ngoten mboten pabenan kok ngene-ngene tok gambar. Eh. Nggih. Kok iki dalane tekane ya? Heeh, nang paring satu sing apik loh. Sing apik. Sing apik. Sing anyar. Iku mas apa ora? Ora. Mau masuk mau. Saya ketahui tanggane ini kule. Toko. Klik sitoke, sitoke lo. Sing. Nara sedeng
gak sedih nunggu aku. Nah, ini kepengen aku pakai ini dulu. Nah, le, pangarep cuma mau kok mau kok. Bebas. Semua hartanya dikasihkan ke Mbak Eni. Kakak tahu. Bukan tidak apa-apa. Apa tahu aku cuma. Kira apa? Apa? Cuma yang ini loh. Setia senang melayani. Kira-kira ti, apa yang ngerti? Kira ti, kira loh. Apa yang kono? Kita ajak jago kok malah neng kono. Eh? Wes serah. Aku udah bilang ti. Cantik. Hei. Dia ngasihnya yang bagus loh, bukan yang karet gelang. Itu maksudnya sih. Kintung, anak kintung. Gelangnya barang dikasih kan? Wes saya kurang usah kagum gue, wes. Biar kok. Eh? Nah, hilang kagum aku. Hilang kagum gue. Disimpan nanti nih pas kita kesini lagi dikasih. Ya Allah ya Rabb. Pitos deh. Kepian lo deh. Makasih. Yo. Tingkat padat jelas. Aku iki. Aku ora wae. Ora. Heh, iki kecopot kabeh deh ikuti ya. Oh, coba buka ama. Ngerti deh aku. Ini saya sini dikasih. Alah-alah mau coba ama buka indah aku emang loh kok. Nanti tau apa. Om gue sobat kok ngedol loh coba. Apa itu? Kotor buah lo. Pengen membahagiakan, pengen memberi dia. Luar biasa ini. Diputar lah, diputar lah. Bapak ada duit tak kaki? Jalan rono kok. Makasih tante. Mbah Supiato, okay. Ngapunten, saya tidak bisa lama-lama. Oke. Okay. Okay. Mudah-mudahan apa yang kami bawa bermanfaat kagem jenengan dan keluarga. Oke. Okay. Oke. Okay. Berase tinggu masak, telure, tinggu lawo, buahe dimakem. Kone dulure kepengin diparingi nggih monggo. Oke. Oke. Bajune niki tinggu salen nek ngene, nek sawah, nek suket nggih ngarep iki. Iki baju apik. Anu niki kangge anu mbol. Pokoke keri, pokoke sulis monggo. Iku sarungo kanggo niku. Ayo ditutupi. Niku kuehnya dimakan nanti. Ini brownies ya. Nggih. Kue pisang. Kue pisang. Apik teh dulu teh ikuti. Ana coklate, ana pisang, ana pandan. Kangge dimakan. Warna warni wis irisan. Lek mak. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu. Viewer Sinawrib dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri luar negeri, terima kasih atas kepeduliannya terhadap Bu Supiatun, Sutiah, dan Sulis serta keluarga besarnya. Berkah buat Anda, rezekinya mengalir terus, amin. Dan terima kasih sudah mensupport, mendukung Sinawrib sampai hari ini. Dan selalu dukung kami, doakan kami istiqomah di jalan ini, membantu menemukan keluarga ODGJ dan menyambangi yang memang terjangkau oleh kami ya. Kalau Sutiah masih terjangkau lah, tapi yang sudah Jawa Barat, Jawa Timur memang jauh lah. Gak mungkin kita menengok karena memang jauh banget. Tapi kalau Sutiah masih termonitor lah ya, terjangkau ya. Paling kalau lewat baru bisa kita. Kemudian kalau pas kita lewat bisa kita tengok yang lain, enggak cuma Sutiah saja. Kemarin kita juga mendampingi mengobatkan siapa itu? Suprianto. Itu juga ibu yang punya dua anak gangguan jiwa. Ngoten nggih, Bu nggih. Dalam nyuwun pamit berkah buat panjenengan. Amin. Oke. Okay. Enggak ada kita membedakan enggak, tapi murni karena memang ada titipan. Yeah. Kita tidak menganakmaskan Suti Anda memang. Tapi ini adalah inisiatif Viewer Sinawrib. Mas Adi, Mbak Eni, saya titip buat keluarganya Suti. Jadi menyebut, dan itu wajib kita. Ya, makanya kenapa amplopnya tadi 6, karena memang 6 itu yang mengamanahkan secara spesifik, secara khusus untuk Bu Supiatun dan keluarganya. Ya, plus memang kita membawa untuk Sutia. Begitu ya.
Teman-teman, hari yang luar biasa bareng Bu Supiatun, bareng Sutiah, Mbak Eni. Sedikit rezeki buat mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Sutiah semakin hari semakin sehat, semakin sembuh, semakin kuat ya, Tia. Torong nang omah ya. Dibantu makmu ya. Nggih, Mbah, nggih. Nggih. Terima kasih sudah ngikutin kami. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.